Puluhan seniman tari di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mendeklarasikan diri mendukung pasangan Jokowi Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Dalam acara tersebut, para seniman menggelar atraksi tari dengan menggunakan topeng bergambar Jokowi. Sambil membentangkan kain merah dan putih, 20 seniman tari dari sejumlah sanggar tari di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur membentuk formasi bendera merah putih. Tak lama kemudian, sejumlah penari wanita keluar sambil membawa gambar nomor 1 yang menjadi simbol pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Jokowi Ma'ruf Amin. Selanjutnya, mereka menari dengan mengkolaborasikan sejumlah gerakan tarian yang ada di Lumajang. Pertunjukan seni tari ini sengaja digelar sebagai bentuk dukungan kepada pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Inilah cara kami untuk mendukung Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia di periode yang kedua. Tentunya sebagai seorang seniman, sebagai seorang penari, sebagai seorang koreografer, kami memiliki banyak sekali harapan kepada Bapak Jokowi. Dan tentunya tetap semangat Pak Jokowi, jangan percaya hoax dan sebagainya. Para seniman tadi berharap Presiden Jokowi bisa melanjutkan kepemimpinannya untuk kedua kalinya agar bisa mengembangkan kesenian daerah di seluruh Nusantara dan memperkenalkannya ke kancah dunia internasional. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur.